Baiklah, terlebih dahulu saya akan menyapa para peserta webinar yang mungkin sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama mungkin ada dari BEM Polimat Berita Utara. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Kemudian dari BEM STAIS Berita Utara. Kemudian dari BEM STIE Berita Utara. Kemudian juga dari OSIS SMA Negeri 1 Muara Teweh. Kemudian dari OSIS SMA Negeri 2 Muara Teweh kemudian dari SMA Negeri 4 Muara Teweh. ada juga dari SMK Negeri 1 Muara Teweh. Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat pagi. Dan tak lupa mungkin ada dari rekan-rekan dari Puruk Cahu, ya. Berita Utara dan sekitarnya. Baik, para peserta webinar yang saya hormati, kegiatan webinar kesehatan ini terselenggara atas kerjasama PD Salimah Kabupaten Berita Utara dengan Dr. Jum'atil Fajar, MHLTH SC. Dia adalah Kepala Bidang Pelayanan Medik pada RSUD Dr. Haji Sumarno Sasroatmojo, Kuala Kapuas. Baik, apa saja yang akan kita dapatkan pada webinar hari ini? Selain ilmu kesehatan yang akan kita dapatkan, para peserta webinar juga akan mendapatkan e-sertifikat. Selain itu, panitia juga akan membagikan door prize yang menarik dan menyenangkan, berupa pulsa masing-masing Rp100.000 -masing untuk tiga orang peserta yang beruntung dan terpilih. Dan untuk awalan kali ini, kami sudah mengantongi satu nama peserta yang beruntung yang telah memasuki ruang Zoom meeting ini. Dan nantinya eh, siapa beliau yang mendapatkan door prize itu akan kami informasikan di akhir sesi. Jadi masih ada dua door prize yang tersisa dan nanti akan dibagikan pada saat sesi tanya-jawab. tanya jawab Baiklah, sebelum acara ini dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara webinar kali ini. Susunan acara webinar kesehatan No Your Lemons Minggu 6 Juni 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan ketua panitia, yang ketiga kegiatan inti, dan yang keempat adalah penutup. Baiklah, para peserta webinar yang saya hormati, kita mulai saja kegiatan webinar ini dengan acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk membuka kegiatan webinar kali ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua adalah sambutan Ketua Panitia. Sambutan Ketua Panitia akan disampaikan langsung oleh Ketua PD Salimah Kabupaten Berita Utara, yaitu Ibu Misnandini SPD. Kepada beliau Ibu Miss Nandini SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi ini kita dapat berkumpul di tempat ini, yaitu dalam acara webinar kesehatan payudara Mudah-mudahan acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tersurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat beliau serta umatnya yang istiqomah di jalan beliau. Untuk sambutan pagi ini yang pertama terima kasih kepada Ustadz Jomatil Fajar yang telah meluangkan waktunya kepada kita untuk berbagi ilmu tentang bagaimana kesehatan payudara. Mungkin nanti di acara, kalau ada tanya jawab, alhamdulillah Ustadz ya. Kalau ada sesi tanya jawab nanti, mudah-mudahan kita bisa berpartisipasi semua ya. Untuk kedua kalinya, kita sangat bersyukur sekali karena sudah hadir dari... Berbagai elemen, yang pertama dari BEM, dari adik-adik OSIS, kemudian juga dari teman-teman guru, juga ada yang ikut kegiatan kita pagi ini. Kemudian, yang kami hormati, juga Ketua BEM, seluruh Ketua BEM, semua teweh ya, kemudian Ketua OSIS beserta teman-temannya, juga yang ikut di kegiatan ini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktunya untuk acara ini. Kemudian juga terima kasih kepada panitia yang telah me melaksanakan yang telah membantu menyiapkan acara ini. Sehingga kita bisa bekerja sama dengan Dr. Jumatil Fajar yang telah uh, ini menginisiasi kami sebenarnya untuk kegiatan ini ya. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berlanjut ya di sesi-sesi kesehatan selanjutnya. Entah dari kesehatan ataupun yang lainnya, ya. Kemudian, latar belakang mengapa kegiatan ini dilaksanakan, e, mengapa dilaksanakan, mungkin kita tahu semua, ya. E, banyak penyakit, sebenarnya yang termasuk penyakit penyakit ganas, Ustadz, ya. Salah satunya adalah kanker payudara. Kemarin di Lahey, ada minggu kemarin, Allah alam ini meninggal karena kanker payudara baru sekitar tiga hari yang lalu, ya, di RT di tempat di sini ya di Lahey khususnya ini kemarin terkena kanker payudara belum sempat sebenarnya ada kaitan keluarga juga cuma nggak sempat silaturahim ke sana jadi pas meninggalnya aja ada takziah ke sana ya jadi mudah-mudahan kita bisa dari sekarang untuk menggali ilmu ya untuk bisa bagaimana bisa mencegah lebih baik daripada mengobati ya karena kalau kita mencegah sedikit aja biayanya tapi kalau mengobati mungkin Ya, tidak mungkin tidak bukan mungkin lagi ya tapi bisa berjuta-juta ya bahkan e, berapapun bisa kita keluarkan untuk berobat ya mudah-mudahan kita jauh, dijauhkan dari penyakit yang berbahaya kemudian tujuan kegiatan ini adalah kita bisa mengetahui kita bisa paham tentang bagaimana perawatan ya khususnya kita wanita merawat payudara kita ya bagaimana supaya kita tercegah dari penyakit-penyakit yang mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Dokter sendiri, ya. Mungkin nanti, kalau dalam acara ada kesalahan, ya, ada kehilafan. Kami mohon maaf karena manusia tidak terlepas dari yang namanya salah, ya, tak ada gading yang tak retak, ya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi, kalau nanti ada kesalahan, cukup ini saja sambutan dari saya selaku Ketua PD Salimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Miss Nandini SPD atas sambutannya. Kemudian kita memasuki acara yang ketiga yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti webinar kesehatan No Your Remains akan disampaikan oleh Dr. Jumatil Fajar MHLTHSC SC dan akan dipandu atau dimoderatori oleh rekan saya Dr. Weni Aristia Yulianti. Baik, sebelum kami mengundang Bapak Dr. Jumatil Fajar, saya akan menyapa dulu Dr. Weni. Kalau Dr. Weni, apakah sudah siap? Ya, Mbak, siap. Oke, baik. Kalau begitu, karena Dr. Jumatil juga sudah berada dalam ruangan ini dan sudah standby dari yang pertama kali, Pak, ya. Kita langsung saja mulai acara kegiatan hari ini atau inti dari webinar kali ini. Baik, selanjutnya untuk kegiatan inti akan dimoderatori oleh Dr. Weni. Untuk itu, kepada Dr. Weni, ruang Zoom meeting saya serahkan. Silakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, baiklah, selamat pagi semuanya. Uh, kita akan mulai materi untuk hari ini. Jadi, nanti sebelum dimulai, Anda uh, akan bacakan dulu untuk profil pemateri. Jadi, pemateri kita hari ini adalah Dr. Jumatil Fajar. Uh, beliau adalah seorang dokter umum ya, yang sudah mengajarkan untuk sadari itu sejak dari 2009. Beliau ini alumni dari Universitas Indonesia ya Dok ya. Kemudian melanjutkan Master of Public Health-nya di Queensland University yaitu pada uh, Juli 2001 sampai Desember 2002. Kemudian untuk pengalaman kerja beliau juga uh, beliau bekerja di RSUD Dr Suparsono di Kuala Kapuas sebagai kepala Bidan med dari Januari 2019 sampai sekarang. Kemudian, untuk keahlian beliau, beliau ini ahli dalam bidang pendidikan kesehatan, kemudian untuk kesehatan masyarakat, dan juga manajemen untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Ya, baiklah, sebelum itu, Anda mau menyapa dulu untuk Dokter Jumatil, bagaimana, Dok? Alhamdulillah, terima kasih. apakah sudah siap, Dok? Bisa kita mulai materinya, Dok? Silakan. Anggi, ya baik dok, silakan dimulai. Saya persilahkan. Jadi nanti setelah uh, dokter selesai menyampaikan materi, nanti kita akan ada buka kuis ya untuk teman-teman ataupun adik-adik yang mau bertanya. Boleh bertanya di kolom chat ataupun raise hand. Baik, terus uh, anak persilahkan untuk dokter Jumatil Fajar. Silahkan dok, waktunya. Oke, di terima kasih, Dr. Weni. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam kita semua. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang masalah know your lemon ya ini slide-nya udah kelihatan ya dok sudah terlihat dok tapi nanti saya ulang dulu ya ini suaranya kayaknya belum masuk ini belum share sound nah jadi sebagai pengantar ya jadi know Your Lemon ini adalah sebuah yayasan ya sebuah uh, foundation ini adalah yayasan yayasan yang ada di Amerika ya jadi sebenarnya ini nama dulunya adalah Breast Cancer Worldwide ya nah cuma mereka mengubah namanya menjadi uh, Noor Lemon ya ada yang siapa itu dulu? Nah. Ini uh, semua template, ya ini semua berasal dari uh, mereka ya, bahkan kata-katanya pun sudah di diatur oleh mereka ya. Nah, jadi kami mengadakan kegiatan ini ya dikatakan di sini ini karena ada donasi yang diberikan kepada Yayasan No Your Lemon. Karena ini adalah NGO ya, non government organization. Jadi ini adalah Lembaga swadaya masyarakat yang mereka mendapatkan pendanaan kegiatannya itu dari donasi yang diberikan oleh uh, masyarakat kepada mereka. Nah, ini terima kasih kepada teman-teman yang sudah bisa hadir dalam kegiatan ini. Nah, ke tujuan daripada uh, New York Lemon ya itu adalah untuk memperbaiki deteksi dini kanker payudara di seluruh dunia ya dengan cara yang apa mudah yang yang menyenangkan gitu untuk apa diterima oleh para wanita eh walaupun sebenarnya kanker payudara ini bukan cuma ada pada wanita ya tapi juga ada pada laki-laki walaupun sebagian besar ini adalah pada pada wanita ya Nah, jadi di sejak tahun 2017 ya sudah ada sekitar satu miliar orang ya yang online ini atau secara pertemuan tatap muka ini mendapatkan manfaat daripada New no Your Lemon ya. Nah, cuma memang kita uh, saya secara pribadi baru dua kali mengadakan pertemuan tatap muka dengan protokol kesehatan ya. Itu kemarin saya selenggarakan untuk Ibu-ibu, cleaning service yang ada di rumah sakit kami, ya. Tapi kita selenggarakan dua kali agar sekali pertemuannya itu hanya orang terbatas, ya, sesuai dengan kapasitas ruangan, sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, ini foto ini adalah sebelum pandemi, ya, ibu-ibu di India, saya lupa, ini di Bangladesh atau di India. Nah, memang. E, kalau kita offline, itu ada bagusnya kalau disediakan brosur, ya. Nah, tapi nanti kalau peserta ini bisa bahasa Inggris, ya, kemudian nanti mengisi umpan balik, itu nanti bisa dapat brosur ini melalui email, ya. Ini adalah salah satu contoh yang mereka yang mendapatkan manfaat dari noyor lemon, ya. Terima kasih atas upaya Anda ya untuk hidup saya tanpa know your lemon know your lemon saya tidak akan berada di sini. Jadi ini adalah si Jane ya dari England, dari Inggris. Yang ketika dia uh, mengikuti kegiatan seperti ini ya, dia uh, mengetahui dari nanti apa yang akan kita pelajari ya, tanda-tanda daripada kanker payudara ya. Nah, ketika dia mengetahui tanda itu dari awal, ini membawa dia segera berobat ke petugas kesehatan, dan akhirnya dia bisa disembuhkan. Ya. Nah, secara umum, memang eh, ini yang ingin kita sampaikan, ya. Artinya, eh, perlu Bapak ini, Ibu-ibu sekalian ketahui, ya. Adik-adik sekalian ketahui bahwa sebenarnya, atau biasanya, yang mengajarkan topik ini bukan tenaga kesehatan ya jadi nanti mungkin bisa saya lihatkan ya siapa saja sih orang-orang yang terlibat di apa di New your lemon ini umumnya ini adalah para penderita kanker payudara atau orang-orang yang concern memiliki perhatian terhadap kanker payudara jadi biasanya mereka bukan petugas kesehatan makanya ini disampaikan ya maka yang disebutkan ini tidak mengganti nasihat dari tenaga kesehatan tetapi dapat membantu Anda memiliki informasi yang lebih banyak saat melakukan percakapan dengan tenaga kesehatan. Maksudnya gini. Jadi dengan mengikuti kegiatan ini, nanti kalau kita berobat ke dokter atau datang ke puskesmas, kita tahu apa yang bisa kita harapkan dari kunjungan tersebut. Ya, dan nanti kita tahu apa yang harus ditanyakan kepada dokter terkait eh, apa yang ingin kita ketahui. Ya, nanti ini kan kita ceritakan di topik-topik berikutnya. Nah, sebenarnya ini eh, permintaan saya kemarin sama Bu, apa? Bu Cica. Ya, tahu deh, Bu Yuni, gimana sudah disampaikan belum ini terkait ini quiz? Ya, sebenarnya sebelum kegiatan ini. Harapannya, peserta sudah ikut kuis dulu ya, atau men, me, apa nih, mencoba untuk mengisi kuis. Jadi, harapannya nanti bisa apa? Sedikit itu ada gambaran tentang topik yang disampaikan, tapi kalaupun tidak, nggak apa-apa, nanti ini bisa apa? Bisa dicoba belakangan ya, karena ini saya kemarin coba ini. Untuk mengisi kuisnya paling tidak butuh waktu itu sekitar 12 menit, jadi cukup lama ya. Oke kita lewat dulu. Nah ini adalah Corinne, ya. Jadi Corinne ini adalah pendiri daripada Yayasan Know Your Lemon, ya. Nah kenapa akhirnya dia mau bikin yayasan seperti ini sangat menarik, ya? Jadi dia punya nenek. Ya, nenek ini adalah penderita kanker payudara. Nah, kemudian neneknya pun meninggal karena kanker payudara, ya. Jadi memang biasanya orang-orang itu terpacu ya atau ter apa? terpanggil untuk menjadi edukator atau penyuluh atau pendidik tentang masalah kanker payudara ini karena memang umumnya mereka pernah menderita atau ada saudaranya yang menderita atau keluarganya yang menderita gitu ya. Nah, ini umumnya menjadi motivasi. Nah, kalau saya sendiri karena memang saya adalah dosen ya, dosen di Akademi Keperawatan Kabupaten Kapuas yang sekarang sudah tutup ya. Jadi, waktu saya mengajar di AKPER itu salah satu yang saya ajarkan itu adalah uh, breast self examination ya periksa payudara sendiri. Jadi memang saya sudah sejak dulu mengajarkan bagaimana agar para tenaga kesehatan itu bisa mengajak masyarakat ya untuk bisa eh, melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Ya. Jadi ketika saya mengetahui Noyor Lemoni, saya meneruskan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Cuma sekarang beda partisipannya atau pesertanya. Kalau dulu adalah para perawat bidan sekarang pesertanya adalah masyarakat umum ya nah kemudian si korin ini ini juga punya teman ya jadi temannya namanya Suzin para temannya ini usianya baru 28 tahun ya jadi perlu diketahui bahwa di beberapa negara itu ada kebijakan untuk melakukan screening mamografi Ya nanti kita lihat e, fotonya di belakang. Jadi mamografi itu payudara itu dijepit ya, dijepit pakai kaca, nah, sehingga dia menjadi rata ya atau menjadi lebar begitu. Nah kemudian nanti di di foto dari atas ya, nah, hasil fotonya itu itu nanti dilihat apakah di situ ada e, apa? ada kanker payudara apa tidak. Nah, di beberapa negara kebijakan untuk melakukan mamografi itu dilakukan sejak usia 40 tahun. Ya, seperti kayak di Australia itu 40 tahun, tapi ada beberapa negara Eropa lain kebijakan untuk mamografi itu dilakukan di atas usia 50 tahun. Karena memang usia-usia itu yang kanker payudara ini angka kejadiannya tinggi. Nah, Suzen ini karena usianya baru 28 tahun, ya, dia itu datang dengan keluhan, eh, payudaranya terasa hangat, ya. Kemudian ada kemerahan, kemudian dia datang ke dokter. Nah, sama dokter waktu itu, dia tidak disebut sebagai kanker payudara, ya. Jadi, memang wajar saja kalau memang dokter waktu itu pun juga masih belum menyadari, karena memang dari segi aspek umur. Ya, umurnya masih kurang dari 40 tahun. Ya. Jadi memang bisa cuma angka kejadiannya sangat kecil. Jadi pada waktu itu dokter tidak menganggap atau tidak mendiagnosis si Suzen ini sebagai penderita kanker payudara. Akhirnya dia tidak mendapatkan pemeriksaan yang harusnya dia dapatkan. Ya, nah akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Suzen ini pulang tapi dia karena tidak didiagnosis dengan uh, kanker payudara akhirnya dia tidak menjalani uh, screening atau uh, apa nih uh, pemeriksaan lanjutan. Nah, karena dia tidak menjalani pemeriksaan lanjutan, kemudian selama masa ya dia uh, tidak menjalani terapi tersebut, kankernya terus berkembang. Ya, nah karena ini adalah kanker ganas, ya, kankernya ini akhirnya mengalami penyebaran, ya, di luar daripada payudara akhirnya menyebar ke seluruh tubuh. Nah akhirnya ketika pada akhirnya eh, si Suzen ini dia datang lagi ke dokter diperiksa, nah rupanya apa? Kankernya sudah menyebar kemana-mana. Nah akhirnya. Dia didiagnosis sebagai kanker payudara peradangan ya atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai inflammatory breast cancer ya dan akhirnya dia meninggal dunia. Jadi memang ini sesuatu yang uh, tidak biasa ya. Karena kenapa? Karena memang usianya bukan usia yang uh, sering terjadi kanker payudara pada wanita yaitu sekitar 40-an tahun ya itulah sebabnya eh, penting bagi kita sebenarnya untuk mengetahui tanda-tandanya sehingga ketika kita ke dokter kita bisa ber, bukan berargumentasi ya memberikan saran kepada dokter gitu tentang bahwa ini bisa menjadi kemungkinan daripada kanker payudara karena dokter pun juga bisa meleset ya perkiraannya nah ini yang memotivasi akhirnya Corinne ini membuat sebuah lembaga Ya, yang tujuannya adalah bagaimana caranya, ya, apa yang sudah terjadi pada neneknya meninggal akibat kanker payudara, apa yang sudah terjadi dengan teman akrabnya Suzanne ya, yang meninggal akibat kanker payudara, agar ini tidak terulang lagi. Bagaimana caranya? Dia harus bisa menginformasikan ya tanda-tanda dini dari kanker payudara ini kepada semua wanita agar mereka mengetahuinya sehingga mereka bisa mendeteksi penyakit ini secara secara dini ya nah pada awalnya dia membiayai yayasan ini dari kantongnya sendiri ya, karena beliau adalah dosen ya jadi dia membiayai kegiatan ini dari kantongnya sendiri bahkan beliau ini sampai ini mengambil sekolah s3 ya jadi beliau ini sampai sekolah di Inggris ya untuk mengambil S3 dalam rangka untuk bisa uh, mempelajari bagaimana caranya menyampaikan pesan pesan kesehatan ya ya salah satunya tentang kesehatan payudara ini kepada warga wanita dengan cara yang mudah untuk diterima oleh mereka ya dan juga dengan cara yang menyenangkan ya nah inilah akhirnya ketika dia sedang jalan gitu ya, kemudian dia lihat ada jeruk lemon, nah kemudian dia ini muncul ide dalam dirinya, oh di lemon itu ada pentilnya, ya di jeruk itu ada pentilnya, nah berarti ini mirip sama puting payudara, nah kayaknya lemon ini bisa dijadikan sebagai model dari payudara, nah itulah yang akhirnya menginspirasi dia, ya untuk mengubah nama yayasannya dari Breast Cancer Worldwide menjadi Know Your Lemon. Ya. Nah, akhirnya sekarang ini menjadi model dari payudara. Ya. Jadi makna daripada Know Your Lemon itu adalah kenali payudara Anda. Ya. Nah ini cerita si Kurine. Ya. Aku belum loh nah kemudian apa manfaatnya ya kita mendeteksi kanker payudara ini secara dini ya jadi kalau kita bisa menemukan kanker payudara ini pada stadium 0 sampai satu ya maka orang yang mengalami atau menderita penyakit ini akan bisa segera diterapi, dan terapi yang akan diterimanya itu tidak terlalu banyak Ya, contohnya misalnya kalau kita tahu bahwa di payudara itu ada benjolan, kemudian benjolannya belum menyebar kemana-mana, itu paling dia cuma akan menjalani apa nih radikal mastektomi, ya, yaitu payudaranya diangkat. Ya. Nah tetapi kalau dia datang itu misalnya pada stadium 4, ya, itu angka harapan hidupnya menjadi sangat kecil ya cuma tinggal 22 persen tadi kalau dia stadium 0 sampai 1 itu angka harapan hidupnya bisa sampai 99 persen ya nah kalau stadium 4 ini angka harapan hidupnya cuma tinggal 22 persen nah repotnya lagi lebih banyak terapi yang akan dijalani oleh uh, wanita ini ya jadi saya melihat sendiri itu bagaimana ada wanita ya yang menjalani ketika dia kankernya ini sudah menyebar ya itu menjalani selain payudaranya diangkat ya maka dia menjalani kemoterapi ya kemoterapi itu dia mesti disuntik dengan obat-obatan yang akan bisa membunuh sel-sel kanker ya nah orang yang mendapatkan pengobatan seperti ini tentu yang yang mati itu sebenarnya bukan cuma sel kankernya saja, bahkan sel-sel yang sehat pun juga bisa mati. Nah itulah akhirnya kita lihat ya, e, ketika wanita menjalani kemoterapi, jadi waktu difoto gitu ya, kemudian fotonya di share, aduh semua temannya pada bilang begini, aduh kasihan sekali ya teman kita ini gitu. Walaupun sih kalau yang pasiennya sendiri bilang nggak apa-apa aja gitu. Nah cuma kita yang melihatnya ini yang kasihan karena kenapa rambutnya rontok, ya. Apalagi untuk orang-orang yang memang agak kurang apa, kurang struggle ya, kurang berjuang itu itu kan yang namanya menjalani kemoterapi itu kan bisa mual, ya tidak nafsu makan gitu. Nah ini hal seperti ini sangat luar biasa gitu. Harus membutuhkan apa? motivasi yang tinggi untuk bisa bertahan. Nah, lebih parah lagi nanti kalau sudah menyebar kemana-mana. Ini dicontohkan ada penderita yang tumbuh, yang kankernya sudah menyebar sampai ke kepala, ke otak. Ya, nah itu ada yang harus menjalani radioterapi. Jadi dia, saya pernah lihat waktu sekolah dulu ya. Jadi orang itu sampai dibuatkan apa? penutup kepala khusus ya untuk melindungi kepalanya dari radiasi tapi ada yang dilubangi ya di titik yang akan di disinar pakai radioterapi. Nah, kemudian nanti di titik itulah radioterapi itu dimasukkan ya. Nah, kalau kita angkat pelindung kepalanya di titik yang ditembak pakai radiasi itu menghitam. Ya. Nah, jadi memang butuh perjuangan dan menjalani kemoterapi itu kemudian radioterapi itu bukan sehari dua hari itu bisa berminggu-minggu ya nah itulah sebabnya penting bagi kita untuk bisa apa menemukan kanker payudara ini secara secara dini Nah, ini contoh peta ya, kematian di seluruh dunia akibat kanker payudara, ya. Jadi eh, Indonesia itu masuk kategori 15 sampai 17 orang per 100.000 penduduk. Nah, saya belum belum lihat nih di di ini ya, di BPS ini untuk Berita Utara ini penduduknya berapa ratus ribu orang ini. Nah, tapi kalau kita lihat di ini, di contoh di Kapuas ya, itu Kapuas itu ada 400, sekitar 400 ribu orang. Jadi, kalau melihat data perkiraan ini, jumlah penderitanya itu sekitar 60 orang per tahun. Ya. Nah, saya lihat data dari rumah sakit itu setiap tahun itu rata-rata kanker payudara yang ditangani di rumah sakit itu cuma sekitar 20-an saja. Berarti masih ada sekitar 40-an yang mereka itu tidak berobat. Ya. Nah, mungkin seperti yang diceritakan tadi oleh Ibu Deni ya, Ibu Misnan Deni. Jadi bagaimana ada masyarakat-masyarakat yang di pedalaman itu yang mereka tidak mengetahui penyakitnya. Nah, kalaupun nanti mereka sudah berobat tiba-tiba dia sudah parah. Nah, kalau parah ya berarti salah satu risikonya adalah angka kematian yang cukup tinggi, ya. Nah ini contoh model payudara ya. Jadi kita sekarang cuma melakukan pengenalan singkat, ya. Nah kenapa dia pakai model payudara ini? Karena memang secara bentuk ya sebenarnya ibu ya ini modelnya ada dua nih ya jeruk lemon yang kuning sama jeruk lemon yang hijau ya tapi karena saya menerjemahkan yang pakai eh, ke bahasa Indonesia yang warnanya kuning ya nggak apa apa nih walaupun jeruk ini jarang ada di di kita ya walaupun sekarang si lemon lemon ini udah mulai banyak di supermarket nah kalau lemon ini dibelah ya jadi gambaran eh, bagian dalam lemon itu menyerupai kelenjar mami ya. Nah makanya butiran-butiran kecil dari lemon ini yang berisi air, ya, itu bisa diumpamakan seperti kelenjar susu atau kelenjar mami, ya. Nah, kenapa dia juga menganggap ini sesuai untuk mame? Karena gini, di lemon itu ada biji seed, ya. Nah, Biji ini kan kalau biji lemon itu kan keras. Nah, salah satu karakter daripada kanker payudara yang akan kita pelajari nanti itu adalah benjolan yang keras yang tidak dapat digerakkan dan kerasnya itu bisa kita umpamakan seperti kerasnya biji lemon. Ya, itulah kenapa inspirasi lemon ini menjadi model payudara itu adalah seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita saksikan video pendek ya tentang gejala dan periksa payudara sendiri. Nah, cuma memang e, karena video ini dalam bahasa Inggris ya, saya sendiri lagi mencoba mencari relawan yang mau menjadi dubber, menjadi pengisi suara. Karena kenapa? Karena saya sudah menerjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia. Maka nanti kita akan melihat apa Uh, subtitle ya, jadi nanti tidak ada tulisan dalam bahasa Indonesia. Nah, cuma memang selama saya mengajar ini, keluhannya adalah video itu masih dihitung terlalu cepat ya. Nah, jadi memang idealnya bahasanya yang diubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, cuma memang sampai sekarang ini belum ada yang mau menjadi volunteer ya, untuk mengisi suara. Nah, Hi, I'm the Mayor of Lemonland, and I'm here to help you know your lemons with my friend, Mona Lisa. I've been checking my lemons for 500 years and have a lot to tell you a cancerous lump is a lot like a lemon seed because it often feels hard and immovable it can be any shape or size this is the lump you investigate there are two innocent lumps to know one lump feels like a soft pea these are your milk lobes normal another lump feels like a soft bean these are your lymph nodes also normal but you need to know how to feel around for these good and not so good lumps. Mayor, do your thing! Thanks, Mona. Use your three middle fingers in circular or up and down motions. Use three levels of pressure light, medium, then deep enough to fill your ribs. Also, fill under the nipple. You need to cover an area that includes your lymph nodes. So, start in your armpit, then to your collarbone. And finally work your way down to the bottom of your ribs. Use two positions. One, lay down with your arm behind your head. This flattens everything. Two, bend forward. This brings everything to the front. Finally, look for changes in front of a mirror. Move your arms up and down and turn to the side. See if the whole breast skin moves with you as you move your arms. And look for these changes. Because a lump is not the only sign. Grazie Meyer. The best time to feel around is three days after the end of your period when everything is most normal. No period? Pick any day you like consistently each month. Your risk increases with age, so stick with it. I've been checking my lemons, but it's not enough. I also get regular mammograms. Because a mammogram can find a cancerous lump before it can be felt. Just look at my hand to learn the difference. This is the average size of a lump found by accident. A lump through self-exam. A lump found with one mammogram, but with several mammograms to compare changes, the lump can be the smallest. If cancer is present in the breast, 8 times out of 10, a mammogram can find it. But if the results come back normal and you're still concerned about something, or if you're too young for a mammogram, ask about an ultrasound if you have a specific lump in mind, or get a new view with an MRI. But the only way to determine if it's cancer is to actually look at the cells, which is through a biopsy. Most lumps turn out to be fine so don't panic if you need to check it out to be sure. Trust your instincts and know your options. When breast cancer is found early, survival rates are very high. Knowing that I've educated you makes me smile. Share this app with a friend today at knowyourlemons.com. <laughs> Uh, no your lemonnya ya nah jadi memang eh uh, kita lihat di video tersebut ibu ibu ya jadi ini saya ini dulu deh nah jadi biar ini biar apa um, biar kita tahu ininya prosedur atau langkah-langkahnya jadi memeriksa itu pakai tiga ini tiga jari ya nah kemudian memeriksanya itu itu e, daerah yang diperiksa itu mulai dari apa mulai dari ketiak kemudian sampai ke ke atas ini ke bawah tulang selangka ya ini nah kemudian terus ya di kedua ini sampai ke iga bagian bawah ya iga bagian bawah sini nah ya itu apa gunanya agar kita itu bisa meraba kalau di apa ketiak itu ada kelenjar getah bening ya kemudian juga di apa di bawah tulang selangka itu juga kelenjar getah bening ya terus nah kalau di payudaranya sendiri yang kita raba itu adalah benjolannya jadi dia sampaikan tadi ya, contoh ininya, contoh gerakannya itu, ya, itu ada yang sifatnya sirkular, nah, ya, sirkular itu artinya dia ini apa, e, memutar, nah, kalau saya sering mengisi itu sebenarnya ini waktu dulu mengajar di April itu, seperti e, obat nyamuk ibu-ibu, obat nyamuk bakar, nah, itu kan dia makin lama makin makin besar 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 sehingga semua daerah ini bisa e, terjangkau. Nah bisa juga caranya itu yang zigzag, hmm, yang atas bawah atas bawah atas bawah atas bawah terus sampai sampai semuanya kena. Ya. Nah kemudian tadi diingatkan bahwa memeriksanya itu tiga ini tiga apa tiga jenis tekanan ya. Yang pertama itu yang light yang ringan yang kedua yang medium, yang sedang, yang ketiga itu adalah yang deep, yang dalam. Nah, apa gunanya? Itu untuk merasakan ini. Jadi waktu kita nekan-nekan gini, nah ya di dirasa-rasa yang ringan, sedang, dalam. Nah, kalau saya sih nggak ada ibu-ibu ya, nih karena tulang semua ini. <laughs> ya, tapi kalau ibu-ibu di payudaranya ya itu nanti ada yang Ringan itu untuk bagian kulit bagian atas, sedang itu nanti bagian payudara bagian tengah. Nah dalam itu nanti untuk meraba sampai ke tulang itu gunanya apa? Nanti kalau dia ada benjolan, ya kita nanti tahu posisi benjolan. Kalau yang ringan saja dia sudah terasa, berarti benjolan itu ada di permuka di kulit bagian atas daripada payudara. Tapi kalau kita dia pada sedang, oh berarti lokasinya itu di bagian tengah. Tapi kalau dalam baru terasa, nah kemungkinan itu nanti dia adalah di bagian bawah, nah gitu naik. Jadi itu ada tiga, tiga tekanan ya yang kita apa yang kita lakukan. Jadi ringan, sedang, dalam nanti pindang Ringan, sedang, dalam. Ringan, sedang, dalam. Ringan, sedang, dalam. Nah sebenarnya Diingatkan gini, ibu-ibu sama si apa nih si Mona Lisa itu. Jadi sebenarnya ini ibu-ibu pada juga ada adik-adik ya. Jadi ibu-ibu dan adik-adik kalau periksa itu sebenarnya bukan untuk mencari ada atau tidaknya benjolan, bukan. Tujuan dari kita kita periksa payudara sendiri itu adalah untuk mengetahui uh, kondisi normal kita ya. Uh, kondisi payudara itu secara secara normal ya oh begini toh rasanya payudara saya agar kan tadi diminta ya untuk melakukan pemeriksaan itu secara rutin setiap bulan agar apa agar nanti ketika ibu ibu periksa lagi loh kok rasanya bulan kemarin ini nggak ada nih benjolan ini kok sekarang ada ya nah gitu jadi gunanya, gunanya itu sebenarnya Pemeriksaan payudara sendiri itu bukan untuk me, apa nih, mencari benjolan tertentu tidak, tapi yang jelas kita mengenali bentuk normal dari payudara kita sehingga nanti kalau ada ada apa-apa yang berbeda dari biasanya kita bisa mendeteksinya secara cepat. Nah kemudian bagaimana posisi untuk pemeriksaannya? Ya pemeriksaannya itu dilakukan dalam tiga posisi, ya. Posisi pertama itu adalah kita berbaring dengan meletakkan tangan di belakang, di belakang kepala. Apa gunanya ibu? Jadi kalau kita ini, kalau kita seperti saya sekarang ini ya duduk gitu ya. Kemudian kita perisa payudara kita. Nah ini sebenarnya posisinya dia tidak apa nih, tidak terlalu merata. Tapi ketika dia kita angkat, nah, dia menjadi lebih lebih tersebar kemana-mana. Nah itu membuat dia menjadi mudah untuk bisa e, merasakan seluruh lapangan dari payudara dan ini dilakukan secara berbaring. Makanya nanti dicontohkan di situ kan bisa berbaring di sofa, bisa berbaring di tempat tidur. Ya. Nah kalau di e, video yang lama itu ada yang sampai mengatakan di punggungnya dialas dengan handuk, nah, tapi sebenarnya tidak terlalu perlu. Yang penting kita apa? bisa berbaring ya dengan meletakkan tangan kita di di belakang kepala. Jadi nanti untuk payudara yang sebelah kiri itu diperiksa pakai tangan kanan. Kemudian nanti diubah lagi ya. Tangan kanan yang di belakang kepala nanti payudara kanan itu diperiksa dengan pakai tangan tangan kiri ya. Nah, kemudian posisi yang kedua adalah dengan kita membungkuk ke depan. nah membungkuk ke depan ya nah jadi ketika membungkuk itu kita merasakan apa e, merasakan seperti pemeriksaan yang tadi ya dengan cara misalnya melingkar atau pakai yang zigzag ya nah kemudian yang ketiga adalah dengan kita berdiri di depan depan cermin ya nah jadi ketika kita di depan cermin itu kita mengangkat ini mengangkat tangan ke atas ya Nah, jadi apa gunanya? Nanti Ibu-ibu kan lihat tadi di gambar itu ya. Di salah satu tanda daripada kanker apa nih? payudara itu adalah ada dimple namanya. Dimple itu adalah tarikan kulit ke dalam, seperti lesung pipit. Nah, kalau orang punya lesung pipit itu kan waktu dia tersenyum ininya apa? kulitnya tertarik ke ke dalam. Nah, jadi ketika kita mengangkat ini Mengangkat tangan ke atas, itu harapannya seluruh kulit payudara itu juga hmm, tertarik ke tertarik ke atas. Nah, kalau ada di dalam payudara itu kanker, ya, nanti dia akan menahan, ya. Jadi nanti ada kulit kulit payudara itu yang akan dia tahan sehingga nah. ketika dia ini, nah, ketika kita begini, nah dia nanti akan tertarik ke dalam, ya. Nah itulah sebabnya penting ketika kita apa di depan cermin itu untuk ini memperhatikan payudara itu kiri dan kiri dan kanannya. Wajar sebenarnya kalau kita mengaca ya di depan cermin itu melihat payudara kita, kita lihat payudara itu tidak sama besar enggak apa-apa, itu enggak menjadi masalah. Kemudian payudara kiri dan kanan itu tingginya enggak sama, itu enggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian ketika kita apa? Membandingkan biodara itu, nah, gunakan nanti ini apa? Nah, nanti eh, gambarnya bisa saya share ya, untuk apa? Gambar-gambar itu, nah, lihat ini berbagai macam, nanti tanda-tanda yang nanti kita akan ajarkan ya. Nah, sebenarnya materi kita itu sebenarnya intinya itu saja ya, dari video tadi. Nah, kemudian kapan waktu yang eh, ideal untuk pemeriksaan apa? Payudara tadi, nah, itu dijelaskan tadi di situ bahwa sebaiknya perisa payudara itu segera setelah haid. Nah, kenapa? Karena pada waktu itu, payudara sedang dalam posisi yang paling lembut, ya. Nah, karena nanti kalau dia diperiksa di waktu-waktu yang lain, itu nanti payudara bisa berbenjol-benjol. Nanti kita ada slide-nya. Ya. Nah, bagaimana kalau belum kalau kita sudah tidak haid lagi, misalnya ibu ibu yang sudah menopause ya, yang 50 tahun ke atas. Nah, periksa payudara pada tanggal yang sama setiap bulannya. Misalnya tiap tanggal satu, ya, periksa tiap tanggal satu. atau tiap kalau diistilahkan itu apa? Kalau orang luar negeri, every time you pay the bill. <laughs> ya. Bayar setiap kali apa nih? Periksa setiap kali kamu membayar tagihan listrik, tagihan ini ya gitu. Jadi, pada tanggal yang sama, setiap bulannya, nah itu yang ini perlu kita ketahui. Ya. Nah, kita lanjut dulu untuk ininya, apa ini penjelasan nanti, tambahkan lagi penjelasan yang lain. Nah, jadi ini contoh berbagai macam benjolan yang bisa kita rasakan di payudara, ya. Jadi, kalau tadi katanya rasanya seperti kacang polong yang halus nah itu adalah kelenjar ini kelenjar susu kalau rasanya seperti kacang yang lunak soft bean itu adalah kelenjar getah bening tapi kalau rasanya kerasnya seperti eh, apa hard hard atau hard seed ya seperti biji lemon yang keras dan tidak dapat digerakkan itu kemungkinan adalah kanker payudara ya Nah, ini adalah lokasi-lokasi daripada kelenjar getah bening ya. Makanya kita periksa mulai dari ketiak, bawah tulang selangka sampai ke iga bagian bawah ya. Nah, ini posisinya sambil berbaring ya. Kemudian sambil membungkuk, kemudian ber berdiri di depan cermin ya. Nah, ini tiga posisi pemeriksaan payudara. Jangan lupa Ibu-ibu sama adik-adik ya. Ini periksanya sambil bajunya dibuka. <laughs> Jangan ngikutin gambarnya ya. <laughs> ini gambarnya biar sopan aja ya. Nah, ini sebenarnya bisa Ibu-ibu lakukan ya seperti kayak apa? membungkuk ya. Yang ini dia bilang kalau di di aplikasi ya. Ini kan ada aplikasinya di ini ya aplikasi di Android kalau ngerti bahasa Inggris dia bilang ini bisa Anda lakukan sambil shower. Nah, sambil mandi ya, kalau mandinya pakai shower ya. Nah, ini bisa dilakukan sambil di kamar mandi ya. Nah, sekarang kita lihat ini gejala-gejala kanker payudara. Ini, ini sekarang sudah saya bahasa Indonesia-kan ya, tadi di filmnya karena saya nggak bisa ngedit apa? film ya jadi di film itu masih pakai bahasa Inggris ya nah sekarang thick area ya itu saya terjemahkan sebagai masa yang tebal atau ada bagian dari payudara ini yang terasa tebal ya nah jadi kalau ibu rasakan di payudara payudara itu kan harusnya lembut semua ya tapi kalau ada yang rasanya tebal ini kita perlu curiga. ya Kemudian tanda yang kedua yang mesti kita perhatikan adalah dimple, ya. Jadi dimple ini ada bagian daripada payudara yang tertarik ke dalam seperti lesung pipit, ya. Lesung pipitnya orang yang tersenyum, wanita yang tersenyum, ya. Jadi ada tarikan ke dalam, tertarik ke dalam. Kemudian tanda yang ketiga, ya, di puting susunya ada kerak, ya sebenarnya kerak di puting susu itu eh, apa nih kalau dia kotor sih nggak apa-apa ya tapi kalau dia keraknya apa eh, sangat mengganggu seperti ini nah ini bisa eh, merupakan tanda pejet disis ya ini kanker itu kanker payudara yang ganas ya nah kemudian tanda yang keempat nah ini kalau dari segi apa dari segi gambar nih luar biasa ya sampai berasap <laughs> Sebenarnya maksudnya ini menggambarkan apa daerah e, di Mame ini itu ada kemerahannya, kemudian kalau diraba itu rasa terasa hangat. Ya. Nah ini biasanya adalah bagian daripada e, kanker payudara peradangan. Ya. Nah ini yang terjadi pada temannya si Corin, ya Suzen itu dia gejalanya seperti ini. Jadi dia datang ke dokter mengeluhkan payudaranya terasa hangat dan ada kemerahan. Ya, tapi oleh dokter karena tidak menemukan benjolan pada waktu itu, ya, dia tidak mendiagnosis ini sebagai kanker payudara. Ya. Nah, kemudian yang kelima gejala. Nah ini, nah tanda-tanda ini, Ibu ya dan adik-adik sekalian, yang kita nanti lihat ketika kita bercermin di depan kacang. Ya, jadi kalau kita tadi berbaring di sofa atau di tempat tidur itu untuk memeriksa benjolan. Nah, kalau yang ini, ini yang kita lihat nanti di ketika kita bercermin di depan kaca. Ya, nah, waktu kita bercermin nih, kita lihat nih, ada nggak cairan jernih atau cairan yang berisi darah? Ya, jadi sebenarnya puting susu mengeluarkan cairan itu normal. Asal itu adalah air susu. Tapi kalau dia mengeluarkan cairan yang jernih atau mengeluarkan darah, nah kita mesti curiga. Ya. Nah, kemudian tanda berikutnya adalah ada skin source. Ya, kalau ini new fluid, ya. ini red atau warm atau hot, ya. ini skin source. Jadi di kulitnya ada luka. Ya, jadi... Ini biasanya terjadi kalau kanker itu dia sudah meluas membesar sampai ke permukaan daripada kulit. Nah, akhirnya bisa menyebabkan luka pada kulit ya. Dulu waktu saya sekolah di kedokteran itu, di bagian bedah itu ya, pernah menyaksikan ada ibu-ibu yang sudah cukup tua itu datang ke poliklinik bedah ya. Jadi pada waktu itu payudaranya itu lubangnya sangat besar ya kita mengistilahkannya sebagai sebagai ulkus ya dan sudah berbau ya jadi kalau orang Betawi itu bilang udah groak ya udah apa nih lukanya sangat dalam ya. nah, itulah sebabnya kita perlu apa hati-hati ya bisa apa? secara dini menemukan tanda-tanda ini. Nah kemudian tanda yang ketujuh ini kita lihatnya ada benjolnya, ya. dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai bump, ya bump. Bump, ya. Nah kemudian tanda yang kedelapan, ya itu adalah coba ibu lihat di sini ada ada lihat ya. Ini ada urat-uratnya, ya. Di permukaan payudaranya ada urat-uratnya. Padahal Urat-urat seperti ini itu umumnya hanya kita temukan ya pada ibu-ibu hamil ya jadi kan kalau kita hamil itu biasanya nanti betis kita ya itu nanti akan muncul urat-urat seperti ini yang sering kita istilahkan sebagai varises ya nah tapi ini pembuluh darah menonjol ini bukan di kaki tapi di payudara. Nah, nanti kita lihat di MRI ya, salah satu pemeriksaan radiologi itu gambarannya seperti ini. Ya, ada pembuluh darah yang menonjol. Ya, nanti kita akan kita lihat di MRI itu bagaimana pada kanker itu pembuluh darah itu bisa tampil seperti ini. Nah, kemudian yang kesembilan itu adalah sunken nipple. Ya, jadi puting susunya terbenam. Ya, nah, jadi kalau puting susu itu ada sebagian wanita yang bilang, "Pak, bagaimana kalau puting susu yang tidak menonjol itu beda?" Ya, kalau puting susu yang tidak menonjol, jadi kalaupun ada puting susu yang terbenam, kemudian ini memang sudah sejak dia remaja, kemudian jadi dewasa, itu bentuknya sama, nggak jadi masalah nah cuma ini akan dianggap sebagai kanker payudara itu kalau dia awalnya e, biasa kemudian tertarik ke dalam nah ini berarti ada ada kanker di dalamnya yang menarik e, puting itu untuk terbenam ya nah kemudian tanda yang ke sepuluh ya itu ada kalau kita lihat ya ini kan ada dua puting nah, berarti ada bentuk yang baru ya nah kemudian awalnya bentuk payudara itu kan khas ya nah ini sekarang ada bentuk yang eh, ukurannya kan sudah tertentu ya ini sekarang dia menjadi lebih besar sehingga kita sebut sebagai ukuran atau bentuk yang baru Ini nah, kita mesti curiga berarti ini ada eh, tumor atau benjolan baru nah, ini bisa karena atau bisa jinak Nah, kemudian yang ke-11 nah ini adalah PU di Orange, ya. Jadi, kulit payudara itu kan halus, ya. Tapi ini kulit payudaranya seperti kulit jeruk, hmm, ya. Jadi, ada yang banyak tertarik ke dalam, tapi kecil-kecil, ya. Nah, ini kita sebut sebagai PU di Orange atau kulit jeruk, ya. Nah, yang terakhir adalah. Hard lump atau hard seat. ya. Jadi ini adalah benjolan keras yang ada di dalam payudara yang tidak bisa digerakkan. Ya. Nah inilah tanda-tanda yang mesti kita uh, pelajari terkait dengan uh, apa? kanker payudara. Nah, tadi ini waktunya ya. Jadi di sini dicontoh ini cuma ini aplikasi yang bisa punya tampilan seperti ini hanya aplikasi yang ada di iPhone ya. Kalau aplikasi yang ada di apa? di Android itu dia tidak punya yang seperti itu ya. Nah, sini saya contohkan ini aplikasinya. Jadi nanti kalau punya apa? punya Android ya itu bisa lihat di Play Store ya ini saya tutup dulu ini nanti saya coba share dari HP ya ini saya akan contohkan ininya e, apa e, gambaran aplikasinya Nah, ini contoh daripada aplikasi apa? Noroyo Lemon ini seperti ini bentuknya Lemons ya. Nah, cuma memang dia agak beda dengan tampilan iPhone ya. Jadi kalau yang tampilan Lemon ini cuma tiga, tiga bagian saja ya. Yaitu watch a training video, see 12 symptoms, exam with your coach. Nah, kalau yang watch a training video ini, video yang kita tonton tadi, ya. Kalau yang si 12 symptom ini adalah semua yang sudah kita apa? pelajari tadi, cuma nih penjelasannya ada, ya. Ada penjelasan untuk masing-masing apa? masing-masing gejala. Nah, ini misalnya untuk benjolan yang keras, ya. Ini penjelasannya seperti ini dia jelaskan macam-macam benjolan ya. Nah, kemudian kalau kita merasa I think I feel a hard lump, saya pikir saya punya benjolan keras, kita klik. Nah, ini sarannya. Percayai insting Anda. Sebagian besar perubahan itu bersifat normal, tetapi Anda tidak boleh mengabaikannya. Apa yang akan Anda lakukan berikutnya? Nah, misalnya jawaban pertama itu saya akan tetap memperhatikannya. Nah, kemudian kata Simonalisa ya, tanyakan kepada saya dalam waktu sebulan apabila gejalanya masih ada. Nah, misalnya kita klik di sini ya, jawaban pertama. Nah, bagus ya. Saya akan memeriksa kembali dengan anda satu bulan kemudian apakah gejalanya masih ada. Nah, itu kalau kita pilih apa nih, jawaban pertama. Kalau jawaban kedua, call a friend ini nggak bisa ya, karena sekarang ini aplikasi nggak boleh akses HP kita. Yang ketiga, konsultasi dengan dokter. Nah, kalau kita klik, nah ini ada nih empat hal yang harus Anda sampaikan kepada dokter Anda tentang gejala Anda. Pertama, sudah berapa lama gejalanya. Kedua, di mana lokasi benjolannya. Nah, sampai diajarkan di sini ya. Kalau kira-kira benjolan Anda itu masih kecil, ya susah cari lokasinya, sebaiknya sebelum datang ke dokter, sudah ditandain dulu pakai spidol. <laughs> ya. Jadi ibu-ibu atau adik-adik, ya, jadi nanti kalau misalnya ada benjolan di payudara, mau berobat ke dokter, biar nanti dokternya nggak periksa macam-macam, gitu ya, nggak, nggak kebanyakan ini, nanti bisa langsung diarahkan pada X. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, apa saja gejalanya, ya. Nah, kita bisa dari 12 gejala itu berapa saja gejala yang kita miliki. Nah, kemudian sampaikan juga pada dokter tentang risiko. Nah, nanti kita ini belum bahas, ya. Nah, ini jadi itu yang terkait dengan masalah 12 gejala ya. Jadi semua ini ada, cuma memang sayangnya ini masih pakai bahasa Inggris, ya. Tapi sebenarnya ini sudah saya terjemahkan, ya. Tapi pihak New York Lemonnya masih belum punya waktu dan belum punya dana untuk menterjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Karena ini mesti minta tolong lagi sama programmer, ya, pembuat software. Nah, yang ketiga itu adalah ini melakukan pemeriksaan payudara dengan Mona Lisa. Nah, ini kita bisa pilih, ya. Nah jadi Mona Lisa bilang apakah anda punya tempat untuk berbaring dan sudah apakah anda sudah melepaskan pakaian atas anda di atas pinggang nah, gitu. Kalau hold on itu artinya tunggu lemon ready ini artinya payudara sudah siap nah, kalau kita tekan di payudara sudah siap. Nah ini tampilan daripada si Mona Lisa.

nah memang sayangnya lagi-lagi ini pakai bahasa Inggris tapi sebenarnya kalau adik-adik atau ibu-ibu ngerti ya bahasa Inggrisnya ini sangat baik karena dia mengajarkan apa langkah-langkah pemeriksaan ini secara detail nah ini juga saya sedang minta sama apa no your Lemon ini agar bisa mengirimkan video ini ke dalam eh, kepada saya ya sehingga nanti bisa saya carikan relawan untuk menerjemahkan video ini dalam bahasa Indonesia. Tapi mungkin ini akan sangat panjang nanti waktunya. Nah, kalau kita lihat di sini di aplikasi ini kan terlihat ya pemeriksaan itu dilakukan waktu berbaring, lay down, bow, membungkuk ke depan, ya. Nah, kemudian sambil di depan cermin, mirror. Nah, ini ya. Nah, nanti bagaimana hasilnya? Nah, jadi setelah periksa itu Nanti ditanya nih sama aplikasinya, ada nggak perubahan? Kemudian kita jawabnya no change. Nah, kalau gitu, mau nggak Anda memperkenalkan aplikasi ini kepada teman Anda, nanti silakan di-share. Ya. Atau misalnya kita, kayaknya saya ada gejala deh. Nah, gitu. ya Kita pilih I think I found a symptom. Nah, langkah selanjutnya adalah baca tentang gejala-gejala yang ada. Ya, nah ini kita kembali lagi ke 12 tanda tadi. Ya. 12 tanda. Nah, ini aplikasinya. Memang cuma memang sayangnya aplikasi ini masih berbahasa Inggris. Ya, tapi sebenarnya kalau ini sangat berguna ya. Jadi ini aplikasi ini banyak sekali diakses oleh apa? orang-orang dari dari ini, dari yang berbahasa Inggris ya. Nah, cuman memang nih sayangnya apa eee, masih bahasa Inggris ya. Nah ini tentang aplikasi ya. Oke, kita cukupkan dulu untuk aplikasinya. Nah, sekarang kita kembali ke presentasi. Nah, jadi presentasi ini menggambarkan ya tentang eh, ini hari pertama haid, hari kedua haid, hari ketiga haid, hari keempat haid, nah selesainya hari kelima. Nah, kita memeriksa payudara itu hari keenam hari ketujuh hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10. Nah, ini disebut sebagai breast check time waktu periksa payudara. Ini waktu yang diharapkan yang yang paling baik bagi kita untuk periksa payudara. Kenapa pada waktu itu payudara tidak terlalu apa? Coba lihat di sini tulisnya lampiness plus hormon. Nah, jadi pada waktu itu payudara belum terlalu berbenjol-benjol. Ya. Karena memang sebenarnya ibu-ibu dan adik-adik sekalian ya, Wanita itu memang dipersiapkan untuk bisa menyusui anak. Itulah sebabnya setiap bulan ya ketika kita sudah mulai apa? selesai haid ya itu dari aspek rahim mulai menebal. Kemudian dari aspek payudara mulai mengencang. Apa gunanya mengencang itu? Ya kalau untuk yang belum punya anak berarti dia mempersiapkan payudaranya untuk mulai memproduksi air susu, ya nah, tentu. Untuk yang masih apa nih? Kalau dia masih remaja ya, berarti dia harus membesarkan dulu apa nih payudaranya, ya. Makanya saya kalau ngelucu-lucu sama anak perempuan itu saya bilang begini. Sebenarnya ya kalau mau punya payudara yang montok itu nggak usah pakai silikon, ya. Cukup hamil maka otomatis nanti payudaranya bisa montok. Wah. ya. Jadi itulah sebenarnya kesiapan wanita untuk bisa menyusui. Nah, nanti kita akan akan pelajari itu banyak sekali manfaatnya. Ya. Nah ini tadi sudah aplikasi pakai si Mona Lisa ya. Jadi hebat ya Mona Lisa bilang, saya sudah memeriksa payudara saya selama 500 tahun. Nah, ini contoh wanita yang mendapatkan manfaat dari mengetahui 12 gejala kanker payudara ya. Jadi memang eh, ini luar biasa ya. Jadi dengan kita men-share tanda-tanda eh, ini, mudah-mudahan banyak wanita yang bisa mendapatkan manfaatnya. Sehingga mereka tidak terlambat untuk berobat. Nah, sekarang waktunya bermain ya. Ini saya stop dulu. Sebenarnya kalau Ibu-ibu punya akses ke ini ya, ke apa? Ehm. Nah. Eh, kok ke sini lagi salah. Ibu punya akses ke Nah, itu kita main di sini aja deh enggak apa-apa ya. Nah, coba ada yang mau jadi volunteer enggak? Ini kira-kira yang -kira bisa memasangkan apa tidak? Coba misalnya Betrix eh, nih coba. Betrix Renitan. Ini kan anak SMA ya. Ini kira-kira yang kiri bagian atas nih, ini bahasa Inggrisnya apa ini? Ini gambar ada biji lemon. Ini adalah benjolan yang keras. Apa bahasa Inggrisnya? Coba Betrix. Apa nih pasangannya? Atau ada yang berani coba di open mic aja coba, kalau ada yang berani. Ayo, silakan. Bagi adik-adik, ada yang bisa tahu jawabannya? Mm -hmm. Silakan. ada yang mau raise hand? oh ada yang mau raise hand nah, ini coba bro? Ini, Juniati, Juniati. coba ini jeniati, coba. apa jawabannya? heart lamp. betul heart lamp ya heart lamp. oke betul. nah berikutnya ini ini yang ada luka ya ada luka di permukaan payudara apa bahasa inggrisnya? silakan ada yang raise hand lagi ini cuma jumyati aja yang resen ini. <laughs> yang selanjutnya ada. Nah coba pindiran. Uh, izin menjawab ya Pak. Silakan. Skin source. Skin Betul. source. Skin source. Ya. Oke okay, berikutnya ini ada yang berasap ini. Ada yang raise hand lagi selain Jumiati sama Pindira? Silakan. Pak Aulia mau coba? Aulia Putri. Ayo ada yang mau raise hand? Apa ini? Oh, enggak ada yang ini. Nah, ini dia kalau panas ini apa? Panas red or hot. Apa? Hot. Nah, betul. Hot. Ya, red or hot ya. Nah, coba berikutnya ini. Ini ada daerah yang menebal. Ya. Apa menebal bahasa Inggrisnya? Daerah itu area, State. betul. Okay. Chicken area, ya. Kemudian ini ada bentuk atau ukuran baru, baru itu new, berarti apa? New, hmm. new shape, shape or size. size. Oke. Okay. Terus ini ada cairan baru, apa? New, new fluid. New fluid, yang. Kemudian ini ada uh, penumbuhan pembuluh darah, ya. Penumbuhan itu disebut sebagai <silence> growing, ya. Growing, growing pain. Growing pain. Kemudian ini ada benjol. Apa tadi benjol? Saya bilang bang. Ini Nibang ini. Bang. itu benjol. Ini. Nah, kemudian yang berikutnya, apa ini? Pew di orange, apa kulitnya seperti kulit jeruk? Kulit jeruk, orange, peel skin. orange, peel skin ya. Nah kemudian ini baru yang ada kerak di di puting payudara apa tadi? Puting Hippocras. itu betul nipple crunch ya kemudian ini adalah puting puting payudara yang terbenam apa sangkar nah, terakhir ini ada lesung pipit ya atau nipple nah, ya nah jadi itu ibu-ibu ya tanda apa nih 12 tanda kanker payudara ini udah pada pinter-pinter ya Nah, sekarang ini ya. Jadi dengan kita mengikuti kegiatan penyuluhan ini dan screening ya. Ini kalau memang sarana tersedia ya. Itu bisa mengurangi kemungkinan meninggal akibat kanker payudara itu sebanyak 60%, ya. Nah, tetapi saya hanya bisa memberi penyuluhan kepada ibu-ibu atau adik-adik sekalian. Masalah nanti ya, apakah adik-adik akan melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau melakukan pemeriksaan lebih lanjut kalau ada benjolan itu tergantung daripada pribadi masing-masing. Jadi saya nggak bisa memaksa. Ya. Makanya kita sendiri yang harus tahu apa yang normal dan apa yang tidak normal pada payudara kita sendiri. Ya. Nah, ini tadi sudah di video ditunjukkan, ya. Jadi, saya ulang lagi. Jadi, video tadi menggambarkan bahwa kalau kita tidak biasa periksa payudara sendiri, umumnya kalau ada benjolan, benjolannya sudah sebesar ini, yang paling tengah ini, yang tiga jari. Jadi, yang tiga jari ini adalah benjolan yang biasa ditemukan kalau kita tidak pernah periksa payudara sendiri, jadi kita kaget wah udah besar. Nah kita gitu. ya. Nah kalau yang ukurannya sebesar ujung jempol, ya itu kalau orang yang biasa periksa payudara sendiri secara rutin. Nah kalau yang besar benjolannya itu sebesar ujung telunjuk, itu kalau mereka yang periksa mamografi nanti kita lihat ini slide-nya ya tentang Bagaimana pemeriksaan mamografi. Nah, kalau yang sebesar ujung kelingking ini adalah mereka yang rutin melakukan pemeriksaan mamografi. Ya, jadi bisa dibandingkan antara gambar yang satu dan gambar yang lain. Ya. Nah, bagaimana urutan pemeriksaan uh, deteksi dini ini? Ya, jadi kalau kita memiliki gejala, ingat tadi ada ya meskipun kita baru apa kuliah atau tamat SMA ya atau SMA itu pada usia-usia yang remaja pun ya itu bisa ada benjolan. Saya ingat dulu ini apa ya, waktu di poliklinik pedah itu ya. Datang ini anak mahasiswa ya. Itu waktu ditanya kenapa ada benjolan di payudara. Cuma memang kasihannya waktu itu hampir semuanya yang ada di situ itu dokternya, mahasiswanya laki-laki semua. <laughs> ya. Aduh, kasihan benar itu. Ini mahasiswinya, ya. Karena itu kan kalau namanya kita mahasiswa kedokteran waktu itu kan ikut periksa-periksa juga. <laughs> ya. Nah, itulah makanya saya berharap ya eh, apa di antara Peserta yang hadir ini, ya, ini ada yang mau jadi edukator seperti saya, ya. Walaupun memang, kalau untuk menjadi edukator, ini harus bisa bahasa Inggris, ya. Karena waktu saya tanya kemarin sama kurine, itu bisa nggak saya terjemahkan bahan ujiannya atau trainingnya dalam bahasa Indonesia. Dia jawab, "Aduh, maaf ya, memang uh, training ini sengaja." kami buat dalam bahasa Inggris agar yang menjadi edukator itu orang yang bisa bahasa Inggris sehingga mereka bisa ikut kegiatan bulanan ya webinar bulanan yang kami selenggarakan karena nanti kalau dia nggak ngerti bahasa Inggris nanti dia nggak bisa berkomunikasi waktu webinar ya jadi memang mau nggak mau ini mesti bisa ya nah mudah-mudahan nanti dari sekian banyak yang hadir ini ada yang berminat menjadi edukator jadi setelah kita melakukan periksa payudara sendiri, kalau kita menemukan ada kelainan dari 12 gejala tadi, kita langsung konsultasi sama dokter. Nah, kalau di Indonesia, ketika kita bertemu dengan petugas kesehatan, itu akan dilakukan namanya kalau periksa payudara sendiri itu namanya adalah SADARI, ya. Nah, kemudian kalau pemeriksaan payudara dilakukan oleh petugas kesehatan itu disebut sebagai SADANIS yaitu periksa payudara oleh tenaga klinis ya atau klinisi ya nah kemudian bagi para wanita yang tidak memiliki gejala tetapi usianya lebih daripada 40 atau 50 tahun nah itu dia bisa langsung menjalani mamografi nah cuma memang sayangnya di Indonesia mamografi ini masih belum merusak, merupakan pemeriksaan rutin ya artinya ini di Indonesia ini mamografi ini adalah pemeriksaan yang dilakukan atas indikasi ya tapi di luar negeri ya jadi waktu saya dulu sekolah di Australia itu waktu saya jalan-jalan ke kota ya namanya Sipi, terus waktu saya ke taman jadi di taman itu ada mobil. Jadi kalau kita pernah lihat mobil apa nih? Mobil bangkalteng ya, yang bisa, yang kayak truk gitu, yang besar gitu. Nah, mobil dengan bentuk seperti itu, ya, ya yang agak lebih besar dikit itu Nah di situ kita bisa melakukan mamografi. Jadi bayangkan di luar negeri itu, mereka punya namanya mobile mamografi. Jadi mamografinya bisa ditaruh di atas truk, ya kemudian bisa dibawa kemana-mana. Nah itu dia ada jadwalnya di taman ini dia dari jam sekian sampai jam sekian melayani wanita-wanita yang masuk dalam kategori layak untuk mendapatkan mamografi. Dan di sana pemeriksaan itu dilakukan rutin setiap setahun sekali. Ya. Nah, jadi nanti kalau kita punya gejala, umumnya nanti dokter akan meminta pemeriksaan mamografi. Lalu bagaimana kalau tadi dicontohkan apa umurnya kurang dari 40 tahun? Nah, itu bisa ada pemeriksaan alternatif pakai ultrasonografi atau pakai MRI. Nah, untuk memastikan apakah benjolan itu adalah tumor jinak atau tumor ganas, maka harus di biopsi. Jadi nanti di payudaranya itu Ibu-ibu ditusuk pakai jarum halus ya. Jadi nanti setelah ketahuan di mana titik daripada apa benjolannya itu nanti ditusuk pakai jarum halus, ya. Nah, kemudian nanti jaringan yang didapatkan dari biopsi tersebut diperiksa di bawah mikroskop oleh dokter spesialis patologi klinik. Nah nanti dikasih tahu apakah tumornya sel-selnya ini termasuk sel daripada tumor jinak atau termasuk kanker tumor ganas, ya. Nah, alhamdulillahnya sebagian besar daripada hasil biopsi itu adalah tumor jinak, bukan kanker. Nah, ini contoh pemeriksaan pakai mamografi, ya. Nah, ini adalah kalau mamografi daripada payudara yang berbeda-beda. Ini adalah gambaran payudara berdasarkan kepadatannya, densitinya ya. Nah, jadi ada yang betul-betul lembut ini, ya yang paling kiri ini. Ini sebagian besar katanya terdiri dari lemak, ya. Nah, tapi kalau yang di sini kanan ini sangat padat ya, biasanya sudah banyak jaringan ikat. Ya. Nah, ini kalau kita periksa pakai ultrasonografi ya. Nah, jadi kalau kita melihat ibu-ibu kalau yang pernah menjalani USG waktu hamil, nah sering melihat seperti ini, ya. Jadi ini adalah satu benjolan yang ada di payudara yang waktu diperiksa pakai USG di dalamnya hitam. Nah, hitam ini menggambarkan bahwa di dalamnya adalah cairan. Berarti ini adalah kista. Ya, kista berisi air ini normal, tidak berbahaya dan sering terjadi. Tapi kalau kita melihat sebuah benjolan yang di dalamnya ini bentuknya tidak teratur, ya, nah, ini kita curiga ya, kalau ini adalah satu keganasan. Ya. Nah, kemarin saya tanya sama calon radiologis kami ya, ahli radiologi di rumah sakit itu, kira-kira bisa nggak ini pakai USG biasa bisa ya mungkin nanti tinggal alat prop yang untuk ditempelkan di payudaranya saja yang disediakan ya nah ini kalau kita pakai MRI ya jadi MRI ini sangat detail ya nih ibu, ibu lihat di sini ada dia lihat ini ini adalah gambaran dua payudara nah payudara yang sebelah kanan ini ada benjolan yang sangat besar tumor ya tumor itu artinya benjolan nah kita lihat di sini karena dia merupakan satu kanker ganas ya kita lihat pembuluh darahnya mem membesar ini sebut sebagai growing vein oh, ya jadi uratnya me, uratnya menonjol ya pembuluh darahnya menonjol ya karena kenapa karena biasanya tumor ya tumor ganas ini ketika dia membesar dia memerlukan makanan yang lebih banyak Nah, makanan yang lebih banyak ini biasanya dia perlu darah yang lebih banyak. Banyaknya aliran darah yang menuju ke payudara ini membuat payudara terasa hangat. Nah, itu yang tadi disebut ya. Jadi ketika dia apa? payudaranya hangat atau kemerahan ya. Ini bisa curiga dengan kanker payudara. Ini adalah risiko-risiko ya terhadap kanker payudara. yang pertama risiko kalau kita lanjut usia ini nggak perlu dipikirkan. karena setiap orang pasti akan tua. yang kedua adalah kelebihan berat badan. nah ini yang bisa diperbaiki. karena kenapa? karena kalau kita kelebihan lemak maka kita memproduksi estrogen lebih banyak daripada orang biasa. ya. nah ini kita apa? Eh, risikonya berarti lebih meningkat. kemudian payudaranya padat, ya. Ini katanya juga memiliki risiko yang lebih tinggi. Kemudian lebih banyak haid, ya. Nah haid ini sebenarnya menyebabkan apa? E, risiko itu meningkat karena dia me, e, meningkatkan paparan, ya, paparan terhadap estrogen. Itulah sebabnya kalau ibu-ibu itu banyak anak ya maka resikonya untuk kanker payudara itu makin berkurang karena kenapa karena dia lebih sedikit haid karena selama hamil dia tidak haid <tuh> belum lagi nanti ditambah kalau dia menyusui dengan asi eksklusif jadi bisa 9 bulan tambah enam bulan itu tidak haid ya jadi luar biasa itu jadi paparannya terhadap estrogen itu makin berkurang. Itulah sebabnya beberapa literatur itu mengatakan bahwa wanita yang tidak pernah mempunyai anak ya, itu memiliki risiko yang lebih besar untuk menderita kanker payudara, ya. Nah, kemudian kebiasaan lain yang juga meningkatkan risiko itu adalah mengkonsumsi alkohol dan merokok, ya. Nah, syukurnya di Indonesia kebiasaan seperti ini jarang dilakukan oleh wanita. Nah, kemudian kondisi berikutnya adalah keadaan daripada payudara ya yang berbenjol-benjol nah, biasanya berbenjol-benjol ini umumnya adalah normal tapi kalau berbenjol-benjolnya itu diakibatkan oleh tumor jinak nah biasanya tumor jinak ini bisa bermutasi menjadi tumor ganas ya nah yang berikutnya adalah kita mengkonsumsi obat-obatan ya yang mengandung estrogen. Nah, salah satunya adalah pil KB, ya. Nah, tapi saya baca di buku ya terbaru dari kontraseptif teknologi. Jadi buku itu menyebutkan bahwa sekarang ini ada hasil penelitian yang bertentangan. Ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa pil KB tidak meningkatkan risiko untuk kanker payudara. Tapi ada juga Penelitian yang mengatakan bahwa pil KB itu meningkatkan risiko kanker payudara. Tapi, kalau saya lihat dalam buku edisi sebelumnya, dia mengatakan bahwa walaupun ini meningkatkan risiko kanker payudara, tetapi manfaatnya jauh lebih besar daripada risiko yang dihadapi oleh wanita. Jadi, jangan khawatir kalau ibu-ibu menggunakan pil KB yang penting unsur-unsur lain jangan ini ya artinya berat badannya harus dijaga gaya hidupnya harus sehat ya kemudian anaknya ya sesuai keinginan <laughs> bukan bilang banyak anaknya cuma memang kalau anaknya banyak itu risikonya mungkin berkurang nah kemudian gaya hidup yang sedentary sedentary itu maksudnya ya gini gini kebanyakan duduk ya kurang bergerak tapi umumnya kalau ibu-ibu nih sibuk ya mulai dari ngapela nyapla nyucina dan sebagainya ya yang terakhir adalah faktor genetik ya jadi kalau kita memiliki ibu saudara perempuan memiliki tante yang mengalami kanker payudara nah berarti kita memiliki risiko yang lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki saudara yang memiliki kanker payudara nah untungnya ya 80% mereka yang menderita kanker payudara itu tidak memiliki faktor genetik. Jadi jangan terlalu khawatir dengan faktor risiko karena genetik. Ya. Oke sudah ibu ibu. Nah sekarang saya share ininya apa <klihat> tautan untuk feedback Nah pengalaman dari kemarin-kemarin ya karena ini adalah bahasa Inggris ya ibu-ibu ya jadi untuk pengisiannya saya saya tuntun ya biar nanti e, muara TWN ini muncul di peta dunia. Wah, gitu, ya. Nah sekarang silakan ini e, klik tautan yang ada di chat ya itu knowyourlemons.com garis miring student ya ini silakan ibu-ibu ini ibu-ibu uh, klik tautannya nah sekarang saya bimbing untuk pengisiannya ya Ibu-ibu sudah sampai ke sini semua? Yang sudah silakan ini eh, angkat tangan atau bilang dan sudah sudah di chat, Pak. Biar tahu ininya apa. Sudah, dok. Nah, sebagian sudah nih yang sudah baru satu orang. Sudah semua ibu-ibu atau adik-adik? Bagaimana ibu-ibu, adik-adik sudah dapat untuk mengambil klik linknya? Mungkin ini dok, karena di Muara Teweh lagi diguyur hujan lebat dok. Oh, sinyalnya susah ya? Ini, Yaudah, ya udah, nanti yang dok, bisa aja. Sambil lanjut dok. Ini Oke, dok. Oke, ini saya tuntun ya untuk menjawabnya. Jawablah 10 pertanyaan singkat. Diklik atau press enter. Nah, what is your name? Siapa nama anda? Nah di sini tolong diketikkan namanya, boleh nama singkat maupun nama lengkap, ini ya. Tahu saya contohkan ini saya ketik ya, Jum Atil Fajar. Nah itu nama saya. Oke, okay. kita klik Oke. Okay nah kemudian menurut anda apakah kegiatan ini bermanfaat nah kalau bermanfaat bisa bintangnya dibanyakin tapi kalau tidak bermanfaat bintangnya cuma satu ya setelah itu klik oke OK. ya nah, kemudian ketiga sesudah melihat kegiatan mengikuti kegiatan ini apakah anda e, merasa anda memiliki gejala ya. Kalau memiliki gejala dari 12 tadi, kayaknya saya ada nih, bilangnya yes. Tapi kalau tidak ada gejala, bilangnya no, ya. Ini saya jawabnya no, karena saya nggak ada. Nah kemudian, kira-kira seberapa besar kemungkinannya anda di masa depan itu akan e, melakukan pemeriksaan mamografi, ya. Nah, karena saya cowok ya nggak ada payudaranya saya bilang jempolnya satu. Tapi kalau ibu-ibu berpikir kemungkinan nanti ke depan saya mau periksa, berarti pilihannya lima. Ya. Nah, seberapa besar kemungkinannya Anda akan melakukan pemeriksaan payudara sendiri? Nah, kalau iya, jawabnya lima. Kalau tidak, satu. Ya. Atau kalau males, kayak iya dan tidak, mungkin tiga. Ya. Kemudian yang keenam, seberapa besar kemungkinannya Anda akan membagikan informasi tentang gejala-gejala kanker payudara ini kepada teman-teman Anda atau saudara-saudara Anda atau orang lain. Wah, kayaknya ini bermanfaat sekali nih, berarti lima. Oh, enggak deh, ini buat saya aja, berarti satu. Ya. Nah, kemudian berapa umur Anda? Nah, kalau di bawah 40 tahun, klik under age 40. Ya karena saya sudah 50, saya jawabnya age 40 or older, umur 40 tahun atau lebih tua. Nah, kemudian di negara mana Anda tinggal? Ya, karena kita tinggal di Indonesia, jawabnya Indonesia. Ya. Ketik Indonesia. Nah. Kemudian di kota apa Anda tinggal? Ya. Nah, karena ini dari kalau dari muara teweh ya ketik di muara teweh hmm, ya Nah coba nanti kalau kayak Bu misnandini ya itu diketiknya apa daerah-daerah lokasi yang memang dikenal oleh peta contohnya kalau ketik-ketik lahe ya Nah berarti ada nih nanti ini kalau dijawab misalnya laheng itu nanti akan muncul di peta nanti jadi setelah ibu, -ibu misi kita lihat peta ya kemudian kalau muara tewa muncul nggak di peta ya nah ada berarti bisa ya jadi nanti pokoknya diisi dengan apa jawaban yang bisa dikenali oleh peta ya setelah oke Nah, bagaimana anda mengetahui tentang kegiatan ini? Apakah diberitahu oleh teman, apa dari Facebook, apa dari Instagram atau yang lain? Nah, karena ini saya tahunya dari teman, saya tulis dari teman. Ya. Yang terakhir, apabila anda bisa melakukan perubahan, ya, apapun tentang kegiatan ini, kira-kira apa yang anda inginkan? Nah ini. Ini contoh dari yang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mereka bilang kalau bisa kelasnya lebih interaktif, kalau bisa videonya dalam bahasa Indonesia dan lain-lain. Ini terserah aja. Walaupun sih harusnya ibu-ibu dan adik-adik ya, ini harusnya ketiknya pakai bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa aja, berelaan. <laughs> Paling nanti si Aisyahnya atau si Korininya nggak ngerti ya. Nah kalau sudah kita oke okay. ya. Nah anda ingat siapa nama yang mengajar Anda? Karena nama saya Jumatil Pajar, nanti tolong ditulis Jumatil Pajar. Ya. Nah, terima kasih. Apa email Anda? Nah, kami akan mengirim kepada Anda sebuah kupon dan your breast toolkit. Nah, jadi kuponnya ini Bibu. ibu, -Ibu kupon apa nih untuk belanja di tokonya New York Lemon. Nah, Cuma memang sayangnya saat ini New York Lemon ini masih belum mengirimkan paket ke Indonesia. Jadi paket dari New York Lemon ini baru dikirimkan ke Inggris, ke Amerika sendiri, ke Prancis, ke Italia, ke Austria, ke Switzerland, ke Swiss ya. Jadi ke Indonesia masih belum. Jadi emang nanti kalau dikirim kupon ya nggak kepake juga. Tapi paling tidak ibu-ibu bisa dapat email dari Know Your Lemon. Nah, gitu. ya. Kemudian dapat Your Breast Tool Kit. Nah ini adalah kit apa perkakas payudara yang isinya adalah tentang bagaimana melakukan pemeriksaan payudara sendiri serta 12 gejala tadi. Ya. Oke. Okay. Nah, apakah Anda tertarik untuk mengadakan kegiatan seperti ini lagi? Jadi sebenarnya Ibu-Ibu ya, kalau di TW ini sudah ada orang seperti saya, nah itu bisa ini kita ini, tapi kalau Ibu-Ibu nggak ada yang jadi volunteer, biasanya ya nggak apa-apa, tapi bisa saja mengadakan kegiatan tapi masih Zoom. Nah, kalau Zoom bisa saya bantu sebagai pemateri. Nah, ini idealnya sebenarnya adalah jadi kita diharapkan mensosialisasikan kegiatan seperti ini di yasinan, di lingkungan pengajian setempat, ya atau nanti kalau kita sudah download aplikasinya, ini kita tunjukkan sama teman-teman kita, sama tetangga, sama saudara, sama ibu, sama adik perempuan, kakak perempuan, dan lain sebagainya. Ya, nah jadi kalau kita tertarik untuk mengadakan kegiatan ini, nah nanti biasanya akan dihubungi oleh uh, Aisyah, ya Aisyah, Aisyah, apa ini? Aisyah Straun namanya, ya. Nah kalau kita bilang ya, nah yes, kalau tidak no. Nah, nanti ibu, ibu submit, kalau saya nggak submit, bu ya karena ini cuma contoh. Nah kalau sudah submit, sekarang kita lihat ininya. Eh uh, buktinya ibu-ibu nih ngisi apa enggak? Ya ini bisa kelihatan di sini. Nah, jadi kami di New Your Lemon ini punya peta, ya. Jadi setiap kita mengisi feedback, ya, itu nanti petanya akan muncul di sini. Nah, sekarang kita lihat peta Indonesia. Nah, ini peta Indonesia ya. Nah, ini Bu Ibu, -ibu toko-tokonya nih. Shopnya Know Your Lemon ya. Yeah. Wah hebat ini ada 11 orang yang ngisi ya. Nah, ini ibu, -Ibu nih. Jadi sebelah ini adalah. Nih ini dari Muara Teweh. Wah hebat juga ini. <laughs> ya. Nah berarti ibu, ibu ini sudah ini apa. Sudah apa. Kan di sini student feedback ya. Nah ini sudah ada feedback dari ibu-ibu. Berarti luar biasa nih. Jadi ibu-ibu bisa mengalahkan kelasnya Palangkaraya, palangkaraya ini cuma ada tiga orang, ya. Kapuas ini ada 23, Karena di kapuas ini saya sudah mengajar tiga kali, ya. Kemudian pangkal embun dua, kemarin yang pesan acara di palangka, ya. Nah, ibu-ibu ini luar biasa nih, sama adik-adik, ya. Ini 11 orang, terima kasih, ya. Nah, jadi ini sudah selesai kegiatannya, sekarang kita baca ini baca pertanyaan ya. silakan Bu Dokter untuk memimpin untuk pertanyaan baik Dokter terima kasih untuk materinya Masya Allah luar biasa, jadi banyak sekali uh, pengetahuan dan tambahan ilmu buat kita ya, terutama untuk ibu-ibu dan adik-adik sekalian baik, silahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh raise hand ataupun ketik di kolom chat silahkan enggak perlu malu-malu. Silakan. Uh, buat yang penanya, nanti kita akan ada siapkan door prize dari panitia ya untuk dua orang yang beruntung. Jadi silakan untuk penanya pertama siapa? Ayo yang akan mendapatkan door prize. Nih ada Mbak di chat ini. Ini kayaknya ini freeze, nih. Ini ya gambarnya saya baca aja, ya. Apakah ukuran payudara berpengaruh pada risiko terkena kanker? Tidak, jadi seperti saya katakan tadi, payudaranya kecil, payudaranya besar, itu tidak berpengaruh terhadap kanker payudara. Nah, kemudian yang kedua, apa saja penyebab timbulnya kanker payudara? Jadi, memang sampai sekarang kita itu masih belum bisa mengetahui penyebab daripada kanker. Ya. Kita cuma mengetahui bahwa kanker itu terjadi karena adanya mutasi, ya. Jadi terjadi apa nih? perubahan daripada sel-sel dari sel-sel uh, yang ada di payudara itu sehingga mereka ber apa nih? berubah menjadi ganas. Ya. Nah, cuma memang apa? Uh, yang disarankan biasanya oleh uh, apa? Nah, kalau kita lihat secara umum yang lain ya, eh, di antara risiko-risiko yang apa ada ya, itu memang biasanya eh, paparan dengan zat kimia tertentu. Ya, nah, cuma memang yang ini ya karena masih belum terbukti. Jadi kan ini sempat ada mitos ya. Ini waktu itu saya juga karena laki-laki ya pernah juga sempat apa termakan oleh mitos itu yang mengatakan misalnya roll on nah roll on itu kan zat kimia ya jadi sempat ada mitos yang mengatakan bahwa roll on itu bisa mencetuskan kanker payudara rupanya waktu saya baca di literatur itu adalah mitos ya jadi roll on itu tidak apa tidak mencetuskan atau menjadi risiko terhadap kanker Payudara. Jadi memang sampai sekarang ini kita masih belum mengetahui penyebabnya, cuma kita melihat orang-orang yang memiliki risiko, risiko yang kita sudah sebutkan tadi itu bisa memiliki apa risiko yang lebih tinggi untuk menderita kanker payudara. Nah, kenapa di sini ditanyakan ya? Mengapa orang yang berat badannya berlebih berisiko terkena kanker payudara? Karena uh, estrogen Ya, kalau diproduksi lebih daripada uh, kadar normalnya, nah itu bisa mencetuskan pembentukan daripada uh, kanker payudara. Itulah sebabnya uh, kalau contoh sederhana misalnya gini ya, salah satu nanti risiko juga uh, apa kelebihan estrogen itu adalah pada wanita menopause yang ingin menjalani hormon replacement terapi yaitu terapi pengganti hormon kan kalau dia menopause ya itu kan uh, ada hormon-hormon ya yang bisa mengini me melembutkan uh, kulit melembutkan vagina nah, kalau dia menopause itu kan dia menjadi kering ya nah agar dia tidak kering dia lalu suntik hormon nah ini rupanya meningkatkan risiko kanker payudara. Nah, jadi kelebihan berat badan itu karena orang yang kelebihan berat badan itu dia memiliki lemak yang berlebih. Nah kelebihan lemak itu bisa mengakibatkan produksi estrogen yang lebih banyak daripada biasanya. Ya. Nah jika pernah terkena kanker payudara, apakah peluang untuk terkena kanker jenis lainnya akan meningkat? Tidak. Ya, nah cuma memang Uh, riwayat pernah uh, memiliki kanker payudara mem membuat dia memiliki risiko yang lebih tinggi daripada perempuan yang tidak pernah terkena kanker payudara untuk menderita kanker payudara lagi. Nah, itulah sebabnya ketika orang sudah didiagnosis dengan kanker payudara, dia harus betul-betul menjaga gaya hidup yang sehat. Ya. Apakah benar jika menggunakan bra saat tidur malam dapat menyebabkan kanker? Ya itu nggak ada hubungannya ya karena memang dicontohkan begini contohnya seperti kayak dimple ya kulit yang tertarik ke dalam itu bisa terjadi kalau wanita menggunakan payudara app, menggunakan bra atau apa apa bra ini? menggunakan bra yang ketat, nah, kan kalau kita menggunakan bra yang ketat itu bisa ada bekas apa nih eh, dari dari bra itu yang apa nih membuat bagian daripada kulit payudara itu agak tertarik ke dalam. tapi ketika bra dilepas kemudian ukuran payudara, ini kulitnya kembali seperti semula, berarti itu tidak jadi masalah. Ya. Jadi berapa waktu tidur tidak apa-apa ya. Nah kemudian apa ciri-ciri benjolan awal kanker payudara? Ya memang kalau makanya di sini apapun bentuk benjolannya ya itu kita ini kita periksakan ke petugas kesehatan ya. Karena kenapa? Karena kan kita tidak ini tidak apa eh, tidak tahu apakah ini ganas apa tidak ya walaupun ada ciri-ciri untuk ganas tapi biasanya kalau misalnya benjolannya itu ditemukan pada tempat yang sama antara kiri dengan kanan nah itu kemungkinan itu cuma uh, kelenjar susu ya atau itu hal yang normal tapi kalau dia adanya menetap hanya pada satu payudara ya kemudian tadi diistilahkan lebih daripada sebulan tidak terpengaruh oleh haid nah berarti kita harus curiga segera diperiksakan. Ya. Jika seorang wanita punya tumor jinak, haruskah dioperasi? Nah ini dokter bedah, ya karena kebetulan juga istri saya ini pernah punya ada penjualan uh, tumor jinak nah, sama dokter spesialis bedah disarankan untuk diangkat. Karena kenapa? Karena kan tadi saya bilang ya salah satu resiko peningkatan resiko bagi wanita yang payudaranya berbenjol-benjol itu adalah kalau dia pernah ada kanker, bukan kanker ya. Pernah ada tumor jinak. Karena kenapa? Tumor jinak ini e, bisa bermutasi menjadi tumor ganas. Jadi kalau kita punya tumor jinak disarankan oleh dokter bedah itu untuk diangkat untuk mengurangi resiko nah apakah wajar apabila kita mau datang bulan mengalami gatal pada ketiak dan payudara sakit serta gatal nggak apa-apa jadi yang penting itu itu kan adalah gejala-gejala kan seperti yang saya gambarkan tadi ya kalau kita mau apa uh, mau haid itu ya itu kan posisi payudara itu sedang dalam berbenjol-benjol itu artinya dia dalam posisi yang maksimal untuk uh, produksi kelenjar susu Ya, nah tapi kalau gejala itu hilang setelah haid, ya, ya nah berarti itu hal yang normal. Tetapi kalau perasaan tersebut, maka di di aplikasi ini disebutkan ya, apabila anda merasakan sakit pada payudara yang terus menerus itu harus segera diperiksakan ke ke petugas kesehatan. Nah, jadi yang penting itu yang diperhatikan apakah sakitnya ini berkelanjutan atau dia hanya mau haid sakit setelah haid hilang berarti normal. Ya, jadi masalah. Ya. Nah, kemudian mengapa haid terlalu banyak dan sering bisa memicu terjadinya enggak. Jadi kalau apa bukan haid terlalu banyak ya, kalau haid terlalu banyak itu kan biasanya misalnya dia orang biasanya tujuh hari, dia 14 hari gitu atau misalnya yang maksudnya haid banyak ini sebenarnya ini Ibu-ibu ya apa? dari segi apa? dari segi waktu ya. Kan tadi saya contohkan ya misalnya kalau uh, wanita yang tidak pernah punya anak. Berarti kan dia tidak pernah hamil dan tidak pernah menyusui. Berarti dia tidak pernah ada punya apa? punya masa di mana uh, dia tidak dia berhenti untuk haid Nah, jadi dia haid terus memang nah, itu eh kenapa apa? Kenapa itu menjadi risiko sejauh ini dikatakan bahwa karena produksi estrogennya yang terus-menerus. Nah, kenapa demikian? Nah, makanya kita katakan tadi ya apa nih? Kita sejauh ini baru mengetahui unsur risiko bukan penyebab pasti. Ya. Jadi haid terlalu banyak itu cuma dalam aspek bahwa dia terus-menerus ini terpapar dengan estrogen ya. Yang tadi digambarkan bahwa ketika kita haid eh kita kira hamil, ketika kita menyusui, kita sempat punya waktu yang eh, kita tidak haid. Nah, jadi paparan terhadap estrogennya berkurang. Oke, okay, rasanya udah semua ini Bu Weni? Oke, Dok, maaf ya Dok, tadi terputus Dok sinyalnya Doknya. Dok. Ya. Jadi silakan apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bagaimana, Dok? Apakah masih ada waktu? Langsung ini aja, apa nih? Door prize? Oh, boleh, Dok. <laughs> Kayaknya sudah pada nak sabar ini pengen dapat door prize-nya, ya. Ayo door prize! Jadi, apa ya? untuk uh, nah, ya. door prize-nya tadi, kita sudah pilih Tanya. untuk tiga orang, ya, untuk penerima door prize. Hmm. Jadi, untuk yang untuk door prize pertama itu yang pertama kali bergabung dengan room mm kita -hmm. yaitu Mbak Rina Karisma kemudian untuk door prize yang kedua ini oleh Mbak Hera Indira, Indira. Uwe, ini mood itunya dinyalain Cek. lagi mic-nya oh, mohon maaf dok ya jadi untuk yang door prize pertama saya ulangi, itu tadi untuk yang masuk pertama kali bergabung dengan runjung kita, yaitu Mbak Rina Karisma. Kemudian, untuk yang kedua ya, ya. ini adalah untuk yang penanya pertama, Mbak Dela Dayanti. Kemudian, untuk yang ketiga ini adalah yang menjawab kuis tadi, ya, oleh Vindira itu untuk yang penerima door prize kita. Jadi eh dok, apakah untuk diskusinya dilanjut atau kita cukup biar saya bisa kasih rangkuman. karena kita janjinya semua oh. sampai jam sebelas. Oh ya baik dok, terima kasih banyak dokter untuk materinya dan waktunya. Jadi semoga apa yang hari ini dokter Jumatil Fajar sampaikan bisa kita uh, pahami semua dengan baik, bisa kita sampaikan kepada teman-teman kita ataupun keluarga terdekat kita. Jadi untuk yang saya simpulkan sedikit untuk materinya, jadi Mulai dari aplikasi No Your Lemon tadi, itu adalah sebuah alat ya, atau membantu kita untuk mendeteksi dini, jadi semakin seperti yang dokter sampaikan tadi bahwa semakin cepat kita bisa mendeteksi dini maka angka harapan hidup ataupun prognosis yang kita dapatkan bisa lebih baik. Kemudian kita juga bisa menerapkan untuk teman-teman ataupun adik-adik yang perempuan pemeriksaan uh, sadari tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter dengan sangat lengkap. Jadi ada proses-prosesnya, ada posisi-posisinya bisa sambil uh, berbaring, jongkok, ataupun bisa sambil berdiri di depan cermin. Kemudian ada juga banyak 12 tanda tadi ya dok ya untuk gejala-gejalanya. Jadi misalnya nanti di rumah kita menemukan setelah kita melakukan pemeriksaan sadari, kita temukan ada 12 tanda atau gejala tadi, maka kita segera uh, bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, boleh ke dokter praktek atau ke puskesmas. Jadi semakin cepat kita bisa mendeteksi, maka akan semakin baik tata laksananya juga itu dok sekian uh, dari saya juga mengucapkan terima kasih untuk materinya dan sekarang saya kembalikan ke MC. silakan mbak Enci baik terima kasih sekali atas materi yang sangat bermanfaat ini dokter dan terima kasih juga kepada dokter Weni yang telah memandu acara kegiatan inti ini uh, tentunya kegiatan yang seperti ini ini sangat bermanfaat untuk kita ya karena dengan sangat mudah kita bisa melakukan sadari untuk mendeteksi adakah atau tidak kanker atau benjolan di payudara kita sebelum akhirnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu jadi kita ada antisipasi di awal sebelum hal-hal yang lebih buruk terjadi oke selanjutnya saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi absen, yang tel linknya telah saya bagikan pada chat yang ada di situ, yaitu http sid Barut Ya, silakan itu untuk diklik saja dan kemudian diisi datanya. Uh, selain itu, di sini saya informasikan kembali bahwa bagi yang memiliki pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa dikonsultasikan langsung kepada Bapak Dokter Jumatil Fajar dengan nomor WA. 081352748559. Saya ulangi lagi nomor WA untuk konsultasi lebih lanjut 081352748559. Selanjutnya sebelum saya akhiri kegiatan hari ini saya ucapkan selamat kepada penerima door prize. Saya ulangi yang pertama adalah Rina Karisma dari OSIS SMA Negeri 2 Muara Tewek. Kemudian yang kedua adalah Findira, dia juga dari SMA Negeri 2 Moratewai, kemudian yang ketiga adalah Hela Dayanti. Saya kurang tahu ini dari mana, mohon nanti untuk konfirmasi kepada Panitia. Baik, sekiranya eh, kegiatan hari ini akan kami akhiri, karena kita sudah berada pada sesi akhir, ya. saya ucapkan terima kasih sekali. Uh, sekali lagi kepada Dr. Jum'atul Fajar dan kepada Dr. Weni, serta kepada para peserta yang telah begitu antusias untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan ini sangat uh, bermanfaat untuk kita. Begitu. Kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih uh, semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Ya, terima Dipersilakan terima kasih kepada para peserta untuk meninggalkan ruangan. Oke, ya, terima, terima kasih. Ini saya tutup Mbak Yuni ya. Oke, Pak, terima kasih Pak ya. Terima oke. kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.